together is good. I just wonder if you like me. I can show you my love, here it is. Don't be shy again. Bener, Cak. Kamu gak mau ikut main nih? Aduh, gak dulu deh. Tugas aku masih belum selesai nih. Aduh, Cak, kamu ini ya kerjaannya cuma ngerjain tugas mulu. Memangnya nggak bosen apa? Ya enggak lah, namanya juga tugas kan harus dikerjain. Daripada kalian ada tugas malah main-main. Hihihi, iya juga ya. Oh iya, seperti biasa ya, nanti kalau kamu udah selesai, kita saling punya kamu aja ya, Cak. Itu mah udah biasa ya kalian. Tocak kan teman yang baik hati. Iya deh ya. Gampang aja lah, nanti kalian tinggal salin aja punya aku. Yes. Tocak memang the best deh. Caya, ayo kita mulai mainnya. Iya deh iya. Hah, aku pasti menang nih. Ayo Meka, lempar lagi. Iya. Yeay, 1-0. Yah, bolanya meleset nih. Kali ini aku gak boleh kalah lagi. Ya. Ya, aku menang lagi. Ya, aku kalah lagi. Aduh, gimana sih nih? Kok kalah terus sih? Kayaknya kamu itu lagi kurang beruntung deh, Meka. Makanya kalah terus. Iya nih, tahu nih. Yah, namanya juga main, ya pasti ada yang menang dan juga ada yang kalah. Udah deh Meka, kamu terima aja kekalahan ini. Iya Ca, kamu benar banget tuh. Kalau kayak gini aku jadi males main ah. Udahan ah. Yah, payah kamu Meka. Masa segini doang udahan? Biarin. Ya udah deh kalau kamu udahan. Aku juga capek. Gimana Cah? Udah selesai belum tugasnya? Iya belum lah, orang tugasnya masih banyak banget. Kirain udah. Bisa nyampe malam nih baru kelar. Iya. Main ke hutan. Main di hutan aja mungkin aku lebih tenang kali ya. Soalnya kan di sini nggak ada orang. Daripada aku mainnya di keramaian, pasti yang ada aku selalu dihina-hina. Dasar ya orang-orang kaya sukanya menghina orang miskin. Mereka itu nggak punya hati nurani banget sih. Bisanya cuma menghina-menghina dan menghina. Biarin aja lah, biarpun kayak gini mah aku tetap happy. Wah, ada baju siapa ini? Wah, lumayan banget nih buat ganti. Nanti kan bajuku ini bisa dicuci. Soalnya aku udah pakai baju ini tuh berbulan-bulan dan gak pernah ganti. Baunya pun udah busuk. Ada sungai. Aku bisa sekalian mandi sungai juga. Habis itu, aku cuci bajunya deh. Oke. Wah, kebetulan banget nih aku udah lama gak mandi. Wuhuy. Yeay, akhirnya aku mandi juga. Setelah beberapa minggu nih aku gak mandi.
Ya deh, aku ganti bajunya. Ya, karena ini bajunya mau dicuci. Nah, aku jemur dulu deh biar kering, nanti bisa dipakai lagi. Sambil menunggu bajunya kering, aku bakalan duduk santuy dulu nih di sini. Wah, ini kayaknya bisa dinyalain deh. Sambil menghangatkan badan juga. Sayangnya di sini nggak ada makanan. Padahal perutku lapar banget. Mana hari ini aku lagi nggak nyari botol-botol bekas lagi. Nanti aku cari uangnya kemana dong? Capeknya jadi aku. Bener-bener nih ya perut nih ya. Duh, lapar. Yaudah deh. Untung bajunya udah kering. Aku mau cari makanan dulu deh, karena aku gak mau sakit. Nafa, mama mau ke pasar nih. Kamu mau ikut enggak? Mau. Nafa mau ikut, Ma. Ya udah, taruh tuh bonekanya. Oke. Kita mau ke pasar mana nih, Ma? Pasar yang deket sini aja. Wah, makanan itu kelihatannya enak banget. Tapi aku kan gak punya uang buat beli makanan itu. Ya, cuman bisa ngiler deh. Apa aku coba minta aja ya? Siapa tahu dikasih. Permisi, Bang. Silakan dibeli. Mau, Bang. Aku gak mau beli. Hah? Iya, Bang. Aku mau minta makanannya boleh? Enak aja. Gak ada. Kalau mau ya harus beli. Malah minta-minta lagi. Udah sana pergi. Aku udah tahu kamu itu gembel kan. Lihat aja tuh penampilannya. Jadi gak dikasih nih, Bang. Padahal aku lapar banget loh, Bang. Sehari ini aku belum makan. Yeay, itu bukan urusan aku ya. Udah sana pergi. Nanti kalau nggak pergi, aku panggilkan security nih. Iya, Bang. Wah, enak aja. Ini aja belum laku-laku, malah mau diminta lagi. Aduh, dunia ini kejam banget sih. Kenapa nggak ada orang yang peduli sama aku? Udah nyari duit zaman sekarang ini susah banget lagi. Yaudah deh, kalau gitu pulang aja deh. Percuma, gak ada yang nolong juga. Terpaksa deh cari barang bekas lagi. Maaf. Iya, Tante, gak apa-apa kok. Akunya aja yang jalan gak hati-hati. Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Tante. Ya udah, Tante. Kalau gitu aku pergi dulu ya, Tante. Tunggu. Iya, Tante. Ada apa? Tante kayak nggak asing sama bando kamu. Boleh Tante lihat atau nggak? Ini, Tante. Boleh Tante lihat aja. Astaga, bando ini kan? Nata, ini mama beliin bando nih buat kamu. Wah, bandonya bagus banget. Kamu suka? Suka, Ma. Ya udah, kalau kamu suka kamu pakai ya. Iya, Ma, pasti bandonya akan selalu Nata pakai kok. Oh iya,
Kamu tunggu sini bentar ya, jangan kemana-mana. Mama mau beli sesuatu lagi nih. Iya, Ma. Oke. Wah, bandonya bagus banget. Seperti kelinci. Nata suka. Wah, ada apa itu? Mama nggak jadi beli barangnya. Loh, Nat? Nata? Aduh, kemana itu anak? Perasaan tadi masih ada di sini. Nata! Sekarang Tante benar-benar yakin kalau kamu itu Nata, anak Tante yang dulu pernah hilang. Benar seperti itu, Tante? Iya, Tante benar-benar yakin. Kalau gitu, nama anak Tante siapa? Nama anak Tante itu si Nata. Hah? Nama aku juga Nata, Tante? Berarti benar kan? Kamu itu benar-benar anak Tante. Berarti Tante ini mama aku. Iya, Nak. Nah, sekarang kamu pakai bandonya lagi ya. Mama, akhirnya Nata bisa menemukan mama. Nata, maafin mama ya selama ini. Mama gak berusaha nyariin kamu. Iya, Ma, gak apa-apa. Yang penting kan sekarang udah ketemu. Oh iya, Nat. Ini Nafa deh kamu. Sekarang kamu udah punya adik. Wah, sekarang Nata punya adik, Ma. Iya. Ma, dia siapa? Dia Nata, kakak kamu, Nak. Kakak? Iya. Yeay, Nafa punya kakak. Kamu lucu banget. Yaudah, kalau gitu sekarang kamu ikut mama ya. Kita pulang aja ke rumah. Iya, Ma. Ayo ikut mama. Nah, Nata, sekarang kamu makan yang banyak ya. Pasti kamu udah lapar ya. Wah, makanannya banyak banget. Terus enak-enak lagi. Eh udah, kalau gitu kamu boleh makan semuanya. Ayo, Kak, kakak makan ya. Nanti kakak sakit loh. Iya. Enak banget, Ma. Ya udah, habisin aja kalau enak. Iya, Ma. Wah, makanan ini benar-benar lezat. Mama senang kalau lihat kamu senang. Ya udah, kalau gitu kamu mandi ya. Nanti habis ini kita belanja-belanja, oke? Iya, oke, Ma, oke. Yaudah, ayo ikut Mama, biar Mama tunjukin kamu mandinya. Iya, Ma. Nah, kamu bisa mandi di situ ya. Di sini ya, Ma? Iya. Wah, kamar mandinya bagus banget lagi. Yaudah, Gi, kamu mandi ya. Oke, Ma. Nah, kita belanja baju di sini ya. Kamu boleh pilih baju yang manapun yang kamu suka. Iya, Ma. Yaudah, Mama tunggu sini ya. Nata jadi bingung mau beli baju yang mana ya. Ayo, Mika, kita belanja baju di sini aja. Loh, bukannya itu gembel ya? Apa? Itu kan si gembel itu loh.
Iya, benar-benar kamu. Dia ngapain sih di sini? Tahu tuh. Tapi kok tumben dia kok bajunya bagus? Hei, Gembel, kamu ngapain di sini? Ya, aku di sini lagi beli-beli baju. Beli baju di sini? Memangnya kamu punya uang? Gembel, jangan mimpi deh lo. Hey, sekarang aku itu bukan Gembel lagi, tahu? Karena aku tuh udah ketemu sama orang tuaku. Jadi kalian nggak boleh bilang aku Gembel lagi. Ada apa ini? Ini mah, mereka-mereka itu yang suka ngehina aku mah. Gara-gara waktu itu aku suka cari-cari barang bekas. Terus mereka hina-hina aku loh mah. Katanya aku Gembel lah, anak miskin lah. Heh, kalian. Benar kalian yang suka ngehina-hina anak saya? Emangnya enak dimarahin sama mamaku? Syukurin, makanya jangan suka-suka ngehina kakak aku. Maaf tante, kita gak ada bermaksud ngehina anak tante. Gak ada maaf lagi buat kalian, sana pergi. Cahaya, kita pergi aja yuk. Dah sana pergi, dasar anak nakal ya. Iya tante. Syukurin kalian tuh. Gimana muka mama, serem kan? Serem mah, mereka aja sampai pada kabur. Oke guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe.